Momen mesra Dul dan Amanda Kaisa, anak Parto, video call. Sudah resmi pacaran. Putri cantik dari komedian legendaris Parto Patrio, Amanda Kaisa, kini tengah berbunga-bunga. Dirinya kini diketahui sedang dekat dengan putra bungsu Maya Estianti, Dul Jailani. Keduanya pun acap kali membagikan momen kebersamaannya di kanal YouTube masing-masing. Tak banyak yang tahu, rupanya saat keduanya tengah berkomunikasi melalui video call, mereka pun tampak dekat layaknya kekasih. Merujuk dari sebuah video yang berjudul Panggilan Sayang Dul ke Amanda Kaisa dan Aurel ke Atta, Santuy Malam, P2. Nampak Amanda Kaisa tengah berusaha untuk menyambungkan ponselnya untuk berkomunikasi dengan Dul Jailani. Andre Taulani dan Sule yang juga berada di lokasi pun penasaran dengan nama kontak Dul di ponsel Amanda. Ditulisnya apa di situ, Manda? Tanya Andre. Oh, Dul Jailani, kata Sule sembari melihat ponsel Amanda. Begitu tersambung, keduanya lantas saling menyapa satu sama lain. Tampak malu-malu, Amanda kemudian melontarkan pertanyaan kepada adik dari Al-Ghazali tersebut. Hai, lagi apa? Katanya. Saat keduanya sedang berbincang dan bersama Andre, Sule, dan Nunu. Tampilan layar pun menyajikan tulisan yang mengejutkan. Pada layar tersebut, nampak status Dul tertulis sebagai kekasih Amanda. Video call, Dul Jailani, kekasih Amanda Kaisa, tulisan yang tertera pada layar kaca. Sebelumnya, saat bertandang ke kediaman Maya Estianti, Amanda pun membuat ibu dari Dul Jailani tersebut terkaget. Maya mengaku bahwa ia tak mengira Parto memiliki anak yang perempuan yang cantik. Bahkan, ia berniat untuk menjodohkannya dengan Dul Jailani. Kebetulan nih, pengen banget nih nyari-nyariin pasangan buat Dul gitu loh. Cakep ya, ujarnya kala itu. Momen pertemuan keduanya untuk pertama kali tersebut justru membuat Maya merasa grogi. Dirinya mengaku grogi jika bertemu dengan sosok gadis yang berparas menawan. Gue kalau ketemu cewek cantik grogi, jelasnya. Saat itu, Dul yang duduk tepat di depan Amanda pun lantas memberikan pertanyaan menohok kepada Amanda. Jawaban perempuan yang memiliki bakat menyanyi ini sontak membuat Dul nampak tersenyum. Sudah punya pacar? Tanyanya. Belum, jawab Amanda sembari tersenyum malu.